Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam kuliah maghrib kita ini yang membicarakan berkenaan dengan buku Ziarah ke Alam Barzakh dikarang oleh Imam Jalali Asyuyuti. Dan kita dah selesai bab sebelum ini. Kita pindah kepada bab yang baru pada malam ini, muka surat 367, bab di bawah tajuk berbagai hal yang menghalangi roh menempati tempatnya yang mulia. Erti kata lain, roh yang baik husnul khatimah, insyaallah kita tunggu husnul khatimah ya rabbal alamin. Dan insyaallah setiap yang meninggal dalam husnul khatimah akan mendapat nikmat di dalam alam barzakh, tak sampai ke syurga lagi, tapi dalam alam barzakh dah dapat nikmat. Dan kita dah lihat beberapa hadis sebelum ini, nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka yang mati dalam keadaan yang baik husnul khatimah. Namun ada orang yang dapat husnul khatimah tapi tak dapat nikmat dalam kubur. Nikmatnya tertahan. Dapat tu tak dapat tapi tertahan, tak dapat. Kenapa? Ini pembahasan bab ini. Hadis yang pertama dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin itu tergantung kerana hutangnya, hinggalah hutangnya itu dilangsaikan. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibn Majah dan Al-Baihaqi. Dan seterusnya hadis riwayat Imam At-Tabarani, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendatangi seseorang yang sedang disolatkan, iaitu mayat, jenazah disolatkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, apakah sahabat kalian ini ada yang memiliki hutang? Mereka menjawab, ya. Beliau, iaitu Rasulullah SAW, lalu bersabda, lalu apa manfaatnya bagi kalian jika aku solatkan orang yang rohnya masih tergadai dalam kuburnya dan rohnya pun tidak naik ke langit? Jika ada orang yang dapat menjamin hutangnya, aku akan kerjakan solat untuknya, kerana sesungguhnya solatku akan bermanfaat baginya. Jadi lihat dua hadis ini, satu perkara yang sangat jelas, iaitu apa? Hutang. Hutang menyebabkan tertahannya roh yang baik daripada mendapat nikmat di dalam alam barzakh. Hutang juga akan menyebabkan amalan seseorang itu tergantung, maknanya Allah tak terima sampailah hutang diselesaikan. Kerana itu amat penting, teramatlah sangat penting bagi setiap jiwa yang meninggal dunia hutangnya diselesaikan, dilangsaikan. Dengan pertama melalui harta pusaka ini. Maka harta seseorang itu tidak boleh dibagikan kepada ahli waris sampailah diselesaikan hutangnya. Hutangnya dahulu, kemudian kalau ada baki wasiatnya, dan kalau ada baki barulah ahli waris. Hutang itu sangat penting. Nah, hutang ini ada dua jenis. Hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah SWT. Mana satu didahulukan? Hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah SWT? Hutang kepada manusia kita tahu, dia pinjam duit, dia tak bayar atau tak mampu nak bayar, sampailah dia tutup mata. Itu hutang kepada manusia yang belum diselesaikan. Hutang kepada Allah yang belum diselesaikan ialah apa? Kewajipan agamanya yang belum dia itu tunaikan. Contohnya apa? Dia ada kemampuan nak pergi haji tapi dia tak pergi haji. Bukan tak diseru, dia dah register, dah dipanggil tapi tak pergi. Ataupun dia ada apa nama, puasa yang belum dia itu bayarkan fidyahnya. Kalau setiap orang yang batal puasa, terutama kaum wanita, kalau tidak dibayar puasa Ramadan itu dalam setahun, ditangguhkan selepas Ramadan tahun itu akan datang dan selesai, maka dia kena bayar fidyah. Dia tak bayar fidyah. Ataupun dia tak qada puasa dia,
sampailah Ramadan tu, sampailah dia meninggal dunia. Maka di sini khilaf ulama. Ada sebagian ulama minoriti yang berpendapat isytihad mereka ahli waris boleh qadakan puasanya, iaitu puasa untuk si mati tersebut. Tapi majoriti ulama berpendapat bahawasanya ditebus puasa-puasa tersebut dengan fidyah yang diambil daripada harta pusakanya itu. Tapi itu kira hutang. Zakat yang betul tertunai, hutang. Jadi ada dua jenis hutang. Hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam membentuk kewajipan agama yang belum ditunaikan. Nah, mana satu yang nak didahulukan apabila seseorang itu meninggal dunia? Yang didahulukan ialah apa? Hutang kepada manusia dahulu. Hutang kepada manusia. Harta-hartanya perlu dibersihkan dahulu. Sekarang harta dia, dia tinggalkan. Dia ada amanah orang yang belum dia, dia selesaikan. Dia pegang amanah orang. Itu bukan milik dia. Jadi bila tinggal dunia, ini semua kena kasih balik kepada milik orang tersebut. Hutang yang dia belum selesaikan, itu bukan milik dia. Milik si pemiutang perlu diselesaikan. Jadi itu diutamakan. Kalau tak cukup wang, maka bagaimana nak bayar hutang pada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu terpulang pada ahli waris. Kalau ahli waris itu mereka berlapang dada dan berihsan untuk gunakan duit mereka untuk membayar hutang-hutang si mati kepada Allah, maka itu dianggap sedekah daripada ahli waris. Tapi mereka tidak ada tanggungjawab, tidak berkewajipan untuk tunaikan hutang si mati. Kerana semua orang dengan hutangnya sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Allah SWT firman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mujadid. Setiap jiwa terikat dengan apa yang dia kerjakan. Terikat dengan apa yang dia kerjakan. Jadi hutang dia itu sendiri dia kena tunaikan. Hatta kita ini Allah didik kita orang Islam, kita nak mati pun kita kena sediakan kos. Kos urusan jenazah kita sendiri. Maknanya kita perlu ada cukup duit kalau kita mati. Sekarang ini ahli waris boleh gunakan wang kita untuk uruskan jenazah kita sendiri. Tak perlu keluarkan duit mereka. Itu Allah didik kita. Itu daripada daripada duit kita. Jadi kita kena independent sebenarnya. Maka kalau tak ada, kalau ahli waris tak tunaikan, atau tak ada ahli waris nak tunaikan hutang, hutang si mati ini, sama ada hutang pada Allah atau hutang pada manusia, maka tergantung jiwa ini. Dia tak dapat nikmat dalam dalam kubur. Dan amalannya tergantung sampailah hari kiamat. Jadi bila amalan tergantung, maka tak dapat nikmat. Bila tak dapat nikmat, dia akan dapat apa? Kesusahan dalam kubur. Bila tak ada nikmat, lawannya susah. Jadi kesusahan yang ditanggung dalam kubur tersebut kerana hutang ni, walaupun dia itu seorang mukmin. Oleh itu sangat-sangat penting bagi setiap daripada orang Islam, kalau dia terpaksa berhutang, cuba kurangkan bilangan hutang atau jumlah hutang ni. Dan bila dah berhutang, berusaha bersungguh-sungguh untuk jelaskan hutang ni. Dan hutang sama ada hutang itu perlu ataupun tidak. Kalau hutang itu tidak perlu, lagilah tak digalakkan dalam Islam. Contohnya, kita di Singapura ini kadang-kadang orang cakap ikut statistik, dia kata dalam 4-4 bangsa di Singapura, orang Cina, orang Melayu, orang India dan orang Serani, yang paling banyak berhutang ialah orang bangsa Melayu. Cina hutang, tapi Cina hutang kerana nak berniaga. Melayu hutang bukan kerana nak berniaga, kerana nak beli barang. Sampaikan pernah ada seseorang saya beritahu saja, saya beli barang dekat kos lah, saya bayar cash. Dia terpanjat, dia berniaga terpanjat. Apa bayar cash? Kan kan boleh bayar ansuran. Kan jadi senang bayar ansuran. Itu kosnya teknik. Tokot, kedai furniture tu,
Sebab kita lebih banyak beli barang daripada dia. Jadi harga barang tu mahal sebenarnya. Tapi dia cakap, okey, bulanan bayar cuma berapa puluh, berapa ratus saja. Kira, eh, mampu ni. Dia aku potong boleh bayar. Angkat, beli. Hutang tu. Dan itu hutang tak perlu. Kerana kita tak perlu barang tersebut. Adakah kehidupan kita terjejas kalau tak ada barang itu? Kalau barang itu betul-betul perlu dalam kehidupan kita, katakan prioriti. Kita perlu masak. Ataupun washing machine. Perlu cuci baju. Ataupun serika. Ini semua alat-alat kelengkapan rumah yang perlu. Ya, silakan. Tapi ambil yang murah. Dia orang cakap, janganlah dia cakap. Oh, ini kan Melayu cakap. Alah beli menang memakai. Betul. Kalau awak mampu beli. Kalau tak mampu beli, janganlah alah beli. Awak kalah terus nanti. Mana yang mampu saja. Jadi kita keperluan ini. Ini kita mampu beli. Jangan kita beli itu. Tak lebih daripada itu. Walaupun kita boleh bayar ansuran dan kita kata gaji kita boleh cukup bayar untuk bulanan kita ikat 24 bulan, 36 bulan. Kalau kita ni sihat dan panjang umur dan terus bekerja. Kalau kita sihat panjang umur tapi dibertikan kerja, macam mana nak bayar? Kalau kita ini panjang umur tapi tak sihat, tak boleh kerja, siapa nak bayar? Tak ada garanti kehidupan ini kita boleh bayar sampai kita mati hutang tersebut. Tak ada garanti 36 tahun, 36 bulan lagi kita hidup. Maka jangan sekali itu, jangan kita terpedaya dengan perangkap-perangkap marketing seperti ini. Benda yang tak perlu, tak payah beli. Kalau mampu beli, beli. Terus cash. Itu yang orang cakap biasa. No money, no talk. You got money, can talk. Money, you got money, can buy. No money, don't think about buy. Sebab tak perlu. Tapi kalau perlu, kadang-kadang sesuatu perlu berhutang kerana beli rumah. Ataupun berhutang perlu kerana nak beli kenderaan yang nak jadikan sebagai sumber rezeki dia. Apa juga sumber rezeki. Maka dia boleh berhutang. Tapi mesti dalam kemampuan dia. Janganlah maknanya sedikit gaji gini banyak, tapi nak beli rumah untuk orang yang gaji besar. Mampu beli 3 bilik tapi nak beli mansion atau nak beli yang 5 bilik. Awak tak mampu. Jangan fikir itu semua. Kalau nak rumah besar, beli yang kecil dahulu. Kemudian bekerja. Sedikit rezeki, doa pada Allah. Minta Allah tambahkan rezeki. Bila Allah dah beri rezeki, maknanya Allah dah izinkan awak untuk pindah rumah lebih besar. Kalau awak tak cukup rezeki, maknanya Allah belum benarkan awak untuk pindah rumah besar lagi. Kenapa? Kerana kita tak boleh campakkan diri kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Dan hutang itu satu kehancuran dan kebinasaan. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Dan hutang itu kebinasaan. Kenapa? Kerana kalau mati sebelum bayar hutang, jiwa kita tergantung, amalan tergantung, solat, puasa, zakat, semua baca Quran kita, semua tergantung sampai hari kiamat. Merana dalam kubur. Tak tenteram. Nak cakap azab, dia jiwa yang baik. Tapi tak balik iman. Kalau ahli waris tunaikan, ya. Kan itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya. Jadi matlamat kehidupan orang mukmin ini ialah hidup debt free, hutang free. Maknanya tak ada hutang kalau boleh. Alangkah bahagianya seseorang itu apabila dia dapat langsaikan kos semua. Semua kos rumah HDB. Alangkah bahagianya. Dia tak payah bayar bulanan ni. Banyak orang cakap, saya dah betul-betul tenang dan gembira kerana rumah saya fully paid. Alhamdulillah. Tenang. Dia tak berhutang lagi. Jangan pula ada hari ni fully paid, tak ada hutang. Saya ketahui nak berhutang. Pergi pula beli barang nak berhutang. Itu cari pasal. Nak beli kereta besar ke apa, nah, tak ada masalah dalam Islam. Tapi dalam kemampuan kita, ingat hutang ini sangat-sangat tidak digalakkan dalam Islam. Yang malunya, kita orang Melayu yang ikut agama Islam, yang sangat kita berpegang kepada Islam, yang marah kalau orang Cina Islam, tapi kita sendiri tak ikut ajaran Islam pun.
kita lah yang paling banyak berhutang dan banyak yang bankrupt. Satu perkara mengikut, saya bukan pakar kewangan tapi saya nak kongsi sama apa yang saya dengar dan saya sampaikan kepada saya oleh pakar-pakar kewangan. Mereka berkata bahawasanya yang menyebabkan ramai orang Melayu terjerat dengan hutang ini ialah kerana kredit card. Kerana kredit card ialah pembelian tanpa cash. Sedap pakai, tak nampak duit keluar. Sedap pakai, sedap pakai, tiba-tiba datang bulan akhir bulan ini, banyak nak kena bayar. Tak bayar, interest. Dan interest dia boleh bunuh diri ni interest. 25%, 30%. Penalty dia kena, subhanallah. Kadang-kadang pernah, maknanya orang beli barang $20, lupa nak bayar, kena bayar dengan interest $80. Hai, beli barang $20, kena bayar bank $80, lagi $60, bank ni. Riba. Dari itulah prosesnya, conventional bank mereka survive dengan interest. Pinjaman yang berinterest. Maka kredit kad ini satu yang boleh menjerat seseorang itu dalam lubang hutang. Kalau tak pandai gunakan, janganlah bawa kredit kad ke sini. Bawa kredit kad sana sini nak beli barang, tinggal kat rumah. Gunakan apabila perlu saja. Bawa cash. Dan jangan bawa cash banyak. Satu hari bawa cash $10, $20, $30. Jadi pembelian kita itu terhad dengan cash yang ada dalam kocik kita. Bila nak dibanyak, baru kita bawa banyak. Itu cara. Saya terbaca satu tips yang diberikan oleh usahawan yang kaya. Saya lupa siapa namanya, di barat. Dia kata, orang kaya ini kekal kaya sebab apa? Saya Steve Jobs ke, kan? Apa nama? Microsoft punya yang founder tu, siapa namanya tu? Bill Gates. Sana sini bawa cash je. Dan dia hadkan. Aku hari ni bawa $100. Jadi aku belajar maksimum hari ni $100 saja. Padahal dia berbilion-bilion jadi. Itu dia punya self-discipline dalam finance. Dia tak buat kredit kan. Makanya kadang orang yang kurang kemampuan yang lebih banyak belanja daripada orang yang berkemampuan. Dan orang yang berkemampuan mereka pandai tak atur mereka punya finance. Orang yang kurang kemampuan nak kadang-kadang berlarah seperti orang kaya itu yang terjerat dengan hutang. Apa hukumnya kredit kad? Orang kata kredit kad ni boleh menjerat orang kepada hutang. Kredit kad ini kalau tak perlu, tak payah flat. Cuma kalau keadaan finance sekarang seperti di Singapura ini, seseorang tu nampaknya macam hampir perlu ada kredit kad kerana banyak pembelian online. Kalau tidak ada visa, maka dia perlu gunakan net. Net pun kadang-kadang tak boleh. Debit card. Maka kadang-kadang kita terpaksa apply untuk debit card dan net dan sebagainya. Boleh. Tak ada masalah. Tetapi, kerana itu dah jadi keperluan, tetapi apabila gunakan, pastikan bayar terus pada masanya. Biar tidak ada satu riba yang kita berikan kepada bank. Pastikan sedemikian. Kalau boleh kita ikat automatik, maknanya jadi macam debit card. Akhir bulan automatik potong daripada bank account kita. Silakan, itu lebih baik. Jadi kita tahu, tak payah pilih-pilih. Akhir bulan je, credit card company potong daripada kita punya bank. Jadi tak ada hutang. Tapi pastikan kita punya bank tu cukup uang. Kalau tak ada, dia charge interest. Kadang-kadang orang tak nak, dia tunggu bil datang boleh bayar. Bil datang, cepat-cepat bayar, jangan tanggung-tanggung. Kadang kita tak nak bayar interest. Kadang-kadang kad itu kena bayar dia punya annual fee. Kalau itu kena bayar, carilah kad lain yang dia punya annual fee ada waiver. Debit card sebagai contoh. Supaya kita tak terjerat dengan hutang. Akhirnya, kita tak nak terjerat dengan hutang. Dan akhirnya kita tak nak sama-sama bersubahat dalam industri riba. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Yang haqqullah riba. Wa yuzi sadaqah. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan juga menjadikan tidak ada keberkatan pada riba tersebut. Yang haqqullah riba. Wa yuzi sadaqah. Dan Allah akan tambahkan kebaikan pada sedekah, keberkatan pada sedekah.
Jadi hutang sangat-sangat berbahaya. Kita tak boleh lagi pada hutang, tapi kurangkan hutang tersebut. Dan kita lihat hadis yang berikutnya. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum nak solatkan jenazah, dalam hadis yang kedua ini, Rasulullah solatkan jenazah, Rasulullah tanya kepada ahli keluarganya atau kawan-kawannya di situ, si fulan ini ada hutang atau tidak? Dia kata ada. Maka Rasulullah tak nak solatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak nak solatkan salah seorang daripada umatnya. Subhanallah. Bukan kerana itu munafik. Kalau munafik sudah pasti Rasulullah tak solatkan. Dia orang Islam, mati dalam keadaan baik. Tapi dia hutang. Rasulullah tak nak solatkan. Sehinggakan apa? Sehinggakan ahli waris atau siapa dapat selesaikan hutangnya, baru Rasulullah solatkan. Kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di sini atau sabda di sini, kerana sesungguhnya solat aku akan bermanfaat bagi. Solat bagi dia sudah pasti akan manfaat bagi jenazah sahabat yang bagi dia sallallahu alaihi wasallam solatkan. Sudah pasti. Subhanallah. Solat jenazah disolatkan oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Dan doa pula Allah maghfirlahu warhamhu. Masya-Allah. Hapus semua dosa-dosa dia. Tapi kalau waktu hutang, solat Rasulullah tak manfaat pun. Hatta solat Rasulullah SAW, doa Rasulullah SAW tak bermanfaat bagi orang yang mati berhutang. Ini sahabat. Bukannya orang biasa macam kita. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an yang mati Rasulullah SAW solatkan. Tapi hutang, Rasulullah tak nak solatkan sebab tak ada manfaat. Rasulullah doakan pun tak akan dimakbulkan sebab dia punya amalan dia tergantung. Kehidupan dalam kubur itu susah kerana hutang. Sampai ahli keluarganya selesaikan hutang atau kawan-kawan selesaikan hutang, baru Rasulullah SAW solatkan. Lihat, saudara-saudara, betapa seriusnya isu hutang ini. Jadi kita kena ambil berat sangat dan kita kena sampaikan kepada yang lain. Biarlah orang Islam ini orang yang kurang hutang ni. Kita cuba tukar statistik bangsa Melayu, bangsa yang paling banyak berhutang. Kita cuba tukar pada bahasa Melayu, bangsa yang paling kurang berhutang. Kalau boleh, cuba. Cuma kalau kiranya terdekat kehidupan, ya, pasal hutang. Kadang-kadang ada orang kata, saya nak berniaga, saya perlu berhutang. Ya. Awak tak ada modal, awak nak berhutang. Tapi itu bukan satu perkara yang dikatakan digalakkan dalam muamalat Islam. Dalam muamalat Islam, kalau kita nak berniaga, cara pertama untuk cari modal bukan dengan berhutang. Pertama-tama sekali kalau nak berniaga dengan cari modal ialah kita, kalau kita tak cukup duit kita, maka kita buka syarikat. Maknanya apa? Share. 2-3 orang keluarkan duit mereka. Tak ada hutang. Jadi 2-3 orang ini adalah shareholders bagi company tersebut. Maka kalau ada untung, kita bagi ikut ratio mereka yang masukkan share dalam company tersebut. Itu cara pertama. Kalau tak cukup wang untuk modal sendiri. Kalau cukup wang, silakan buka modal sendiri. Dengan wang awak sendiri. Jangan hutang. Jangan ikut cara model bisnes daripada barat. Pendidikan bisnes daripada barat ini, mereka mengatakan you want to open business, go take a loan. Pinjam wang. Mereka galakkan peminjaman wang. Kenapa? Ini bisnes model yang diajar oleh barat. Bukan Islam. Sebabnya ekonomi di barat, terutama di Amerika sebagai contoh, mereka bergerak berdasarkan kepada peminjaman bank, peminjaman wang daripada bank. Interest rate tu, kerana itu Federal Reserve, maksudnya Central Bank Amerika, dia mereka kena adjust mereka punya kira interest rate lah. Kalau dinaikkan sedikit,
Makanya peminjaman akan lebih mahal. Orang kurang nak pinjam wang. Bila orang kurang nak pinjam wang, maka tak distimulus pada ekonomi. Orang tak nak buka bisnes baru atau expand bisnes dia sebab nak pinjam wang daripada bank pun agak mahal sikit interest dia. Sebab bila dia naik interest rate, semua bank across the board akan naikkan pinjaman wang. Tapi kalau dia turunkan interest rate, ramai orang akan pinjam wang nak expand bisnes dan sebagainya. Tapi dia tak boleh turun dengan banyak. Kalau dia turun dengan banyak, makanya orang pinjam-pinjam-pinjam orang tak tahu bisnes tu menjadi atau tidak. Bila tak menjadi, dia akan jadi bubble economy seperti yang berlaku pada 2007. Dia kata housing bubble dekat Amerika menyebabkan habis bank-bank besar di Amerika seperti apa brothers tu, Lehman Brothers. Lehman, bukan Lehman orang Melayu, Sulaiman, tidak apa. Lehman tu orang Yahudi, keluarga Yahudi. Habis jatuh bank tu, lingkup tutup kedai terus sampai sekarang. Merrill Lynch habis, banyak duit hilang. Bank of Britain semua habis sekejap. Sebab apa? Sebab mungkin nak pinjam uang tapi dia tak dapat bayar balik uang yang dia pinjam tersebut. Bubble collapse ekonomi tu. Jadi dia selalu adjust interest rate tersebut. Sikit up, 0.5% up, 0.5% down. Kadang-kadang 0% interest rate supaya dia tak tahu orang pinjam. Bila dah balik pinjam, dia naikkan balik. Jadi itu dah damai. Itu business model ibarat. Maknanya kita nak berniaga, digalakkan untuk pinjam. Then you can open big business. Hanya tu kadang kita tengok orang tu buat bisnes, tiba-tiba boom, gah bisnes dia. Yalah, mungkin dia yakin produk dia tu laku. Dan bila dia gah dan produk tu banyak orang beli, alhamdulillah, bisnes dia meletup dan dia boleh bayar balik hutang-hutang tersebut. Tapi kalau produk dia tak bagus, dia mula dengan gah, collect, saya nak beli. Dan itu dalam Islam tak digalakkan untuk memulakan bisnes dengan berhutang. Satu, dia mula kecil. Dan itu orang Islam punya perniagaan ni selalu dia ketinggalan daripada perniagaan orang-orang Cina sebagai contoh, atau orang Barat. Jadi orang Cina sejak dekat masa dia, mereka banyak buka branch. Ke mana dapat duit ni? Contohnya macam apa nama apa yang kedai makan yang sekarang popular tu, Teh Tarik. Mr. Teh Tarik. Oh, banyak betul, meletup pada Teh Tarik. Macam mana business model dia itu banyak? Meletup banyak, buka kedai. Pertama, dah pasti produk dia itu bagus. Dia yakin produk dia itu minum orang nak datang. Masakan dia sedap, sistematik. Orang bayar, tiba-tiba ada keluar, orang belakang masak. Tak ada kacau bilau. Macam kadang-kadang ada business ni, bayar pun belum masak lagi. Nak masak, bawang dah habis. Bawang pun tak cukup. Macam mana nak niaga? Dia sistematik. Jadi bila dia punya business plan bagus, produk bagus, dan bila dia buka satu, orang ramai datang. Jadi dia tunjukkan sales kepada bank. Yang beritahu saya ni orang dalaman. Dia tahu cara model macam mana company Cina ni bergerak. Jadi ketika ni macam mana mereka tu? Dia saya kongsi sama. Jadi mereka itu dapat duit. Kemudian mereka tunjukkan, belum habis bayar hutang lagi. Sebab mereka buka bisnes itu dengan berhutang. Tapi kerana mereka kata banyak customer projection dalam masa 5-10 tahun, juta-juta boleh masuk. Projection saja pergi pada bank. Saya punya bisnes model bagus, produk bagus, orang banyak datang. Saya nak pinjam wang, nak buka second punya calonan. Ini belum habis bayar hutang, dia buka second. Bank kasih. Bank yakin dengan model bisnes ni, dia buka. Meletup juga. Ramai orang ni belum habis bayar hutang. Yang pertama belum habis bayar, yang kedua belum habis bayar. Tapi dengan bisnes model dia ada, dengan statistik yang dia ada, dia punya balance sheet dia bagus, dia pergi kepada bank, aku nak buka nombor 3, nombor 4. Bank kasih. Kalau dia usahakan semua orang baik, bisnes model ni perlukan 5-10 tahun untuk bayar balik semua hutang tu. 5 tahun. Dan bank yakin dia akan bayar bulan ini. Tapi kalau sesuatu berlaku, seluruh
cawangan-cawangan kolaps. Bila kolaps, bankrupt. Ha. Jadi bisnes tu bisnes berdasarkan hutang. Tapi betul, dia orang kata macam mana dia boleh jadi merupakan itu? Kan hutang. Itu bisnes model barat. Orang Islam punya bisnes model bergerak perlahan dahulu. Tanda tu lambat tapi stable. Duit sendiri. Yes, dia boleh buat private limited. Kalau dia bankrupt, dia akan terjejas dengan dia punya kewangan dan sebagainya. Tak jadi masalah kat situ. Tapi bisnes model lah, kalau nak besar, kita try dengan syarikat. Konsep syarikat. Kalau sendiri tak boleh juga, dan kita percaya bisnes model kita ini bagus dan tak cukup wang dan tak ada orang nak fungsi sama, atas dasar kepercayaan tersebut awak berani terjun, awak pinjam lawan. Itu boleh. Tapi kena percaya kepada bisnes model tersebut. Itu risiko. Kadang bisnes semua adalah risiko. Jadi dia tu dia kena usaha keras agar dia bisnes model itu menjadi produk yang ramai orang beli, jadi banyak duit, jadi dia boleh bayar hutang dengan cepat. Cuma harap maklum bila hutang ini interestnya tinggi. Satu lagi, kadang-kadang orang kita mungkin tak tahu, bila kita pinjam wang daripada bank di rumah ke atau bisnes ke atau apa, kadang-kadang bank offer kepada kita ini satu sistem dinamakan sebagai overdraft. Ha, maknanya awak boleh pinjam banyak-banyak, 100 ribu, 200 ribu, no problem. Tapi interest dia 20%, 30%, 25%, tinggi. Kadang orang perlukan wang tersebut. Kalau terpaksa kita nak pinjam wang tersebut, awak boleh pinjam banyak tapi mesti dalam sistem overdraft. Jadi overdraft. Tetapi kena cepat-cepat bayar hutang. Sebab kalau kita lambat bayar hutang atau kita ambil masa yang lama untuk bayar hutang, maka dari interest tu kita akan bayar banyak. Dan overdraft ni dia kasih tempoh kurangan hutang yang fleksibel. Kalau kita ambil hutang biasa, dia ada fix. Awak pinjam 10 tahun, 10 tahun awak kena bayar. Interest dia mati. Ni interest hidup. Interest hidup lagi dahsyat. Interest mati dah bagikan 10 tahun. Interest hidup kalau tak bayar dia, dia macam cheeky semualah. Interest hidup. Jadi bayar-bayar cepat, kemudian kita habis kita punya hutang kita. Macam mana pun, pastikan hutang tersebut kita dapat selesaikan sebelum, kalau boleh sebelum kita tutup mata. Kerana takut bila kita tutup mata, kalau tak bayar hutang, na'udzubillah min dzalik, susah kehidupan kita dalam kubur. Ini yang menghalang roh daripada mendapat nikmat di dalam kubur. Ini dua hadis, kita ada lagi beberapa hadis yang dibahaskan dalam bab yang tinggi ini sebelum kita pindah kepada bab wasiat kepada nanti insyaAllah. Jadi sampai sini dahulu, kita sambung pada minggu hadapan. Wallahu a'lam bishawab.